Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kultum kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kultum, tema kultum kali ini kita masih membahas tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang bertugas mendakwakan ajaran Tauhid, yakni mengakui bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Namun, masyarakat tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan tetap melakukan apa yang diperintahkan Raja Namrud. Kemudian, Nabi Ibrahim memikirkan cara agar mereka mengubah keyakinannya. Suatu hari, diadakan upacara ritual menyembah berhala. Semua orang berkumpul di lapangan termasuk Raja Namrud. Nah, di sisi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke rumah berhala dan merusak semua berhala-berhala yang ada. Dan hanya satu berhala yang dibiarkan utuh, yaitu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian mengalungkan kapak tersebut di leher berhala yang paling besar, setelah itu pergi meninggalkan rumah berhala. Kemudian orang-orang kaget melihat semua berhala hancur. Kemudian Raja Namrud pun marah dan bertanya, "Siapa yang melakukan pengerusakan itu?" Raja Namrud memerintahkan pengawalnya untuk menangkap pelaku dan menghukumnya. Ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibawa menghadap Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, apakah kamu yang merusak berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan saya, tetapi berhala yang besar itulah yang merusaknya. Lihatlah, kapak itu ada di lehernya." Raja Namrud pun menjawab dengan rasa marah, "Mana mungkin berhala besar itu melakukannya? Berhala hanya patung yang tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga tidak mungkin ia merusaknya." Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab dengan tersenyum, "Jika tidak dapat berbuat apa-apa, mengapa harus disembah? Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa." Raja Namrud kemudian sebenarnya malu mendengar perkataan Nabi Ibrahim karena perkataan Nabi Ibrahim itu benar. Akan tetapi, karena gengsi dan marah, akhirnya Raja Namrud memerintahkan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun diseret ke lapangan dan diikat di atas kayu bakar. Kemudian api disulut dan berkobar membakar kayu dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan api agar menjadi dingin. Atas perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, api itu berubah menjadi dingin dan melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau tidak merasakan panas sedikit pun. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan meninggalkan berhala-berhala. Nah, dari kisah tersebut kita juga bisa meneladani tentang kesabaran Nabi Ibrahim. Apa itu sabar? Sabar adalah menerima cobaan dengan ikhlas. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, walaupun banyak yang menentangnya dan sampai mendapatkan hukuman dari Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim dengan kesabarannya dan tidak putus asa untuk terus berdakwah. Nah, orang yang bersabar itu akan selalu mendapat perlindungan dari Allah.
Kesabaran itu diperlukan ketika ingin mencapai cita-cita. Contohnya dalam belajar, kamu harus bersabar, jangan pernah berhenti belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.